Oke bro, sekarang masuk ke hari kedua. Sekarang tanggal berapa bro sekarang? Tanggal 1 Oktober. Ya, semua jam tangannya gue gabungin dalam satu kotak ini. Nah, sekarang gue harus melakukan hand winding buat semua jam tangan ini biar mastiin besok masih tetap hidup. Oke? Gue manual winding dulu dan sampai ketemu lagi di hari yang ketiga besok. Oke? Bye. Kemarin ada yang nanya sama gua, katanya ya kali pakai jam tangan kiri kanan gitu katanya boy. Tujuan gua pakai dua jam tangan adalah gua mau ngetes. Ya nih, yang ini lagi gua tes. Kan gua berhubungan sama servis nih. Nah, pada saat habis di servis, kita harus biasakan dites di tangan. Nah, karena servisannya banyak, jadi semua orang tuh kita suruh tes. Nah, termasuk gua, makanya ini lagi gua tes, ini juga lagi gua tes. Oke? Kita lihat langsung. Nah, oke, gue mau tes bandingkan dengan handphone. Ini yang ETA, ini yang Selita, ini yang Miota, ini yang Orient, ini yang 4R35, ini yang Citizen. Udah kalian lihat, dan gue akan perlihatkan lagi besok. Sampai ketemu di hari yang keempat. Bye-bye. Nah, hari ini udah masuk ke hari yang terakhir, yang keempat. Semua jam tangannya udah ada di depan gue, dan nanti kita akan coba lihat yang mana dari semua movement yang gue bandingin itu yang paling akurat. Gue akan bandingin langsung sama handphone gue waktunya. Dan kita juga akan melihat apakah hipotesa teman gue itu sesuai atau enggak. Kalaupun enggak sesuai, kenapa? Sekarang kita lihat satu persatu. Oke, yang ini, yang Leisure Vintage Diver, movement-nya adalah ETA 2824. Kata teman gue, movement ETA, dia tidak menyebutkan secara spesifik, kalibernya kaliber berapa, adalah movement yang paling akurat. Sekarang langsung aja kita lihat. Nah, kalau dari waktu yang ditunjukkan sama si Leisure Vintage GMT ini, yang movement-nya 2824, dia menunjukkan jam 9 lewat 57 menit. Oke, seperti yang kalian lihat. Dan langsung aja kita bandingin sama yang ada di handphone gua. Jadi yang ETA ini waktunya paling akurat, 2157. Oke, sekarang kita masukin yang ETA 2824. Nah, ini adalah Boulder Expedition Limited Edition untuk Indonesia dengan movement Selita SW200. Jam 9 lewat 59 menit. Jam 9 lewat 59 menit. Oke. Okay? Kita lihat di handphone gue. Tepat sekali jam 21 lewat 59 menit. Jadi ETA dan Selita setelah gue tes memiliki akurasi yang kurang lebih sama. Benar-benar akurat. Oke. Okay? Kita tinggalin yang Boulder Indonesia. Kita masuk ke yang berikutnya. Nah, yang ketiga adalah NTH Nazarius Auro dengan movement Miota 9015. Oke. Okay? Di jam tangan ini nunjukin waktunya adalah jam 10 lewat 2 menit atau jam 22 lewat 2 menit. Oke. Kita lihat handphone gua.
tepat sekali jam 22 lewat 02 menit. Jadi yang Miota ini selama 4 hari masih tetap akurat. Kita tinggalin yang Miota, kita masuk ke yang keempat. Yang keempat adalah jam tangan Orient Star. Reference number-nya silahkan kalian baca di layar. Dan ini pakai movement kaliber 40751 Orient in-house. Di jam tangan ini menunjukkan jam 10 atau jam 22 lewat 4. Jam 22 lewat 4 ya. Kita lihat di handphone gua. Dan hasilnya sama, jam 22 lewat 04. Jadi yang Orient ini setelah 4 hari gua tes tetap akurat. Nggak seperti kata temen gua, katanya yang ini kecepatan. Tapi oke lah, nanti kita coba simpulkan. Sekarang masuk ke yang berikutnya, yang kelima. Ini adalah yang kelima, Seiko Mini Turtle gua dengan movement 4R35. Oke, kita lihat di jam tangan ini menunjukkan jam 22 lewat 6. Ya, kalau kita lihat lewat 6 menit. Kita lihat di handphone gua jam 22 lewat 07. Cuman terlambat 1 menit, which is masih sangat acceptable. Jadi si Seiko Mini Turtle ini setelah gua tes selama 4 hari, cuman terlambat 1 menit selama 4 hari, which is sangat acceptable. Kita tinggalin yang Seiko, kita masuk ke yang terakhir, yang ke-6. Ini adalah yang ke-6, Citizen Fugu. Nah, ini nggak pernah dibuktiin sama temen gua karena dia nggak punya Citizen. Tapi gua coba bandingin, Citizen ini punya movement sebetulnya Miota juga, cuman beda kaliber, yang ini kaliber 8023. Di jam tangan Citizen ini nunjukin jam 10 lewat 6 menit. Ya, seperti yang kalian lihat jam 10 lewat 6 kurang lebih. Dan di handphone gua menunjukkan jam 22 lewat 10. Terlambat 4 menit selama 4 hari. Berarti 1 hari dia terlambat 1 menit kurang lebih. Jadi sekali lagi yang Citizen ini terlambat 4 menit dalam 4 hari. Artinya 1 menit 1 hari terlambat. Oke, setelah tadi gue coba sajiin beberapa fakta dari hasil percobaan gue ngetes beberapa movement dalam 4 hari, muncul satu pertanyaan, kenapa kok hasilnya berbeda dari yang disebutin sama temen gue? Walaupun ada beberapa yang sama, kayak ETA akurat sama, Seiko lebih lambat sama, tapi tidak fatal. Kalau Citizen gue nggak bisa ngomong karena dia nggak punya barangnya. Kenapa? Sebelum gue jawab, gue cuma mau kasih tahu sama kalian bahwa akurasi jam tangan mekanik adalah sesuatu yang tidak bersifat fix. Bisa disesuaikan atau di-adjust. Ya, seperti yang dilakukan sama Pak Pri di hari yang pertama, yang gue sebut tweaking, itulah proses yang namanya kalibrasi. Menyesuaikan akurasi ke level tertentu sesuai dengan yang kita mau atau standar yang ditentukan. Jadi jawabannya kenapa berbeda hasilnya antara gue dan teman gue, yang pertama adalah karena posisi awal sebelum dibandingkan, akurasinya kalau punya gue ini dibikin sama. Kalau kalian ingat kurang lebih plus 2 detik. Sementara kalau yang temen gue, dia kan nggak ngetes. Jadi nggak tahu posisi awalnya, akurasinya di mana. Oke, jadi itulah kenapa hasilnya berbeda. Walaupun ada beberapa hasilnya yang sama, karena kurun waktunya kurang lebih sama. Alasan yang kedua adalah kaliber movement-nya berbeda. Dia sebutin ETA, mungkin aja berbeda dengan ETA yang gue punya 2824. Dia sebutin Seiko, mungkin aja berbeda dengan Seiko yang gue punya. Gue pakai 4R35, yang dia mungkin 6R35, gue nggak tahu. Contoh yang paling realnya adalah dua jam tangan ini. Yang satu Citizen Fugu, dia pakai movement-nya dari Miota juga, yaitu kaliber 8023. Oke. Yang NTH, dia pakai movement grupnya Citizen juga, yaitu Miota, pakai kaliber 9015. Yang satu kaliber lama, yang satu kaliber baru. Yang satu bit-nya 28800, yang ini 21600. Dua hal yang berbeda walaupun brand-nya sama. Jadi, belum tentu sama. Apalagi kalau kita bicara movement-movement yang punya fitur yang berbeda-beda. Contoh kayak GMT mungkin berbeda karakternya. Atau yang chronograph, gua jamin juga berbeda karakter. Seiko yang 4R35 mungkin beda karakternya dengan Seiko yang lain. Nah, itu alasan yang kedua. Lalu alasan yang ketiga adalah umur dari movement-nya. Semakin tua movement itu, ya kemungkinan tidak akuratnya akan semakin besar. Yang gua bandingin ini bisa gua kategoriin sebagai movement-movement yang umurnya masih baru. Makanya akurasinya jauh lebih bagus ketimbang dengan movement yang umurnya udah lama. Oke, alasan yang keempat adalah posisi pengetesan. Ini semua dites dalam posisi diam atau posisi duduk, Pak Pri bilang. Dan seperti yang Pak Pri bilang kemarin, kalau di posisi dipakai akan berbeda lagi mungkin ceritanya. Karena logika sederhana gue adalah ketika duduk yang dipakai adalah power dari manual winding. Si rotor tidak bekerja, pengisian otomatiknya tidak bekerja.
pada saat dipakai, jelas otomatiknya bekerja dan mungkin lebih keras bekerjanya. Dan itu akan berdampak juga ke akurasi. Jadi pasti akan berbeda antara dibiarin ataupun lagi dipakai. Dan alasan yang kelima adalah bagaimana kita ngerawat movement jam tangan tersebut. Jam tangan yang movementnya dirawat akan lebih akurat dibanding dengan yang tidak dirawat. Nah, tentang bagaimana cara ngerawatnya, gue bakal bawain di topik yang berbeda. Oke bro? Gue rasa itu aja topik ringan percobaan gue membandingkan beberapa movement. Tujuan gue bukan untuk bilang yang ini lebih bagus atau yang ini lebih bagus. Gue cuma mau kasih tahu sama kalian bahwa jam tangan mekanik itu nggak mungkin seakurat jam tangan quartz. Dan pasti akan ada deviasi setelah beberapa kali pemakaian. Dan banyak kondisi yang bikin si movement itu menjadi tidak akurat. Jadi nggak bisa dibandingin, oh Miota lebih stabil daripada ETA, ETA lebih stabil daripada Serita, dan nggak bisa. Banyak kondisi-kondisi yang harus kalian lihat. Oke? Pembuktian gue selama 4 hari ini bisa jadi tidak konklusif, karena cuma 4 hari. Dan dalam kondisi yang sama. Jangan judge akurasi dari, oh Miota nggak akurat, NH35 nggak akurat, segala macam nggak akurat. Tergantung, sekali lagi, tergantung dari kondisi-kondisi yang tadi barusan gue mention. Oke? Gue akhiri video gue, semoga tetap bermanfaat buat kalian. Feel free buat subscribe kalau memang kalian adalah pecinta jam tangan, biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel gue. Bagikan video-video gue ke teman-teman kalian atau share di sosial media kalian kalau memang kalian merasa ada manfaatnya. Oke? Selamat menikmati jam tangan apapun yang kalian punya. Gue Adrian, sampai ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Bye-bye.